Rosita Liana tak pernah menyangka anaknya Bertoni lulus menjadi praja IPDN. Profesinya sebagai tukang cuci, menurutnya mustahil dapat menyekolahkan anaknya di sekolah kedinasan seperti IPDN. Belum lagi cibiran teman-temannya yang menganggap bahwa IPDN hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Tetapi keadaan demikian tidak membuat Bertoni patah semangat, karena Bertoni yakin apabila nilainya memenuhi syarat, dia pasti akan diterima juga di IPDN. Doa yang selalu dipanjatkan ibunya akhirnya hari ini terwujud. Setelah Rosita Liana menerima kabar bahwa anaknya Bertoni lulus dalam seleksi masuk IPDN bersama dua orang lainnya yang berasal juga dari Okus Selatan. Sehari-hari Rosita Liana bekerja sebagai tukang cuci di lingkungan tempatnya tinggal, yaitu di Kampung Rengas, Kelurahan Pasar Muara II. Ada tiga rumah yang menjadi langganan bekerja. Selain mencuci pakaian, Rosita juga menerima pesanan membersihkan rumah dan menerima setrikaan pakaian para tetangganya demi memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-harinya. Ayah Bertoni sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan bekerja serabutan sebagai buruh bangunan. Saat kami mengunjungi rumah Bertoni, nampak beberapa tetangga berkerumun melihat rumah Toni karena tidak menyangka anak tertua dari Kemas Tambat ini lulus menjadi praja IPDN. Selama ini, Toni dan ibunya tidak pernah menceritakan tentang keikutsertaannya mengikuti tes IPDN. Baginya, masuk IPDN adalah mimpi. Tapi hari ini mimpi ini menjadi kenyataan bagi Rosita dan Kemas Tambat. Apa tahu anak ibu lulus sebagai praja IPDN? Ya, senang, terharu, gembira lah. Ya, ya. Ya. Pokoknya bersyukur sama Tuhan. Ya. Sujud syukur. Nah, tahu dari mana kalau anaknya lulus? Ah? Jadi ada bapaknya kan ke situ. Iya, ditelepon. Pertama tadi belum ketahuan karena ya rame kan. Itulah jam 9 dan tadi lah tahu. Menurut tetangganya Kamisah, Toni seorang sosok yang pendiam, tidak banyak ulah. Tidak banyak bergaul, dia hanya bergaul seperlunya, karena tidak mau ikut-ikutan temannya. Toni memang lebih banyak fokus belajar. Ini sehari-hari? Sehari-harinya budaknya pendiam, tidak banyak olah. Tidak pernah ibarat cek budak yang lain, main ke sana sini, tidak pernah dijemput, kadang-kadang galak. Lah kesian, baru dia pergi saya itu. Mana, Pak? Uang, tidak banyak tingkah lah uangnya. Iya. Namun ibu sih, mau datang ini? Tidak cita-cita masuk IPDN menginspirasi Toni saat melihat kelulusan IPDN yang menjadi lurah dan camat. Sehingga Toni pun bercita-cita menjadi masuk IPDN supaya nanti bisa menjadi lurah dan camat. Untuk berangkat ke Jatinangor, Bandung, para tetangganya urunan mengokosi Toni. Di rumah yang berdinding papan dan tanpa plafon ini nantinya akan menghasilkan praja IPDN. Rosita berharap Bertoni nantinya dapat mengangkat harkat dan martabat keluarganya, sehingga nasib anak-anaknya akan lebih baik dari mereka orang tuanya. Tidak setuju itu kan di kartoi. Ay sudahlah, wong saro, duit tak kate, makan duit saro, melu-melu IPDN. Yo tapi kalau orang tahu yo, disupport wong kan, alhamdulillah. Kalau yang itu ini baik, Bismillah baik. Rosita bercerita,
Sebenarnya, Bertoni telah kuliah di salah satu universitas negeri di Bandar Lampung melalui jalur undangan. Dan sembari kuliah, dia kadang menjadi juru parkir dan berjualan tas secara online untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Di Lampung, Tony menginap di salah satu ruang badan eksekutif mahasiswa karena dia tidak mampu membayar uang kontrakan. Kameramen Anwar Anas, reporter Bahdozen Hanan, Infocus TV, melaporkan.